Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman tentang pengelolaan limbah Bagor. Nah, kayak ini. Jadi proses yang pertama adalah pencacahan. Di sini ada pencacahan untuk Bagornya. Ini pencacahnya, kebetulan pas libur. Hasil dari cacahan tersebut akan masuk ke dalam pencucian, proses pencucian. Ya, ini adalah proses pencucian. Lalu masuk ke sentrifugal. Dia akan naik, kotoran airnya akan disaring. Ini penggeraknya motor. Dan dicuci untuk tahap yang kedua. Ya, nanti keluarnya sebelah sini. Cuci yang kedua. Ya, kamarnya ke sana. Pergi yang ke sana. Nah, ini setelah proses pencucian yang kedua tadi ya. Maka Bagor yang tadinya masih utuh akan dicacah. Kayak ini. Kalau sudah kayak ini, nanti tinggal dijemur, dikeringkan. Nah, ini untuk blower plastik. Dan nanti dijemur sebelah sana nanti. Ini pabrik pengolahan Bagor untuk nanti setelah dikeringkan, dijemur. Kebetulan ini pas posisi hujan tadinya, jadi jarang jemur saat ini. Ini adalah hasil-hasil dari penggilingan tadi. Ini masih basah ya, perlu dijemur. Ini airnya turun dari bawah. Nanti kalau sudah, tinggal kirim ke perusahaan atau pabrik selanjutnya. Ini adalah prosesnya tadi ya. Simpel sekali prosesnya. Jadi berarti air kanggungan ini duri loh. Banyak kok. Digeser ke masih loh. Kan naik kan ya sudah. Kan sebagainya ada sumber burung. Tapi maksudnya kayak penolong dan aja abot. Cuma. Oh berarti dikuras, diganti. Oh dicopi. Dicop. Ya sekarang kok berapa kira-kira terongkon itu ya di gua kan tetap misal oke pasirnya oke lendut deh nak lebur itu kan wis minimal katutan kan wis berkurang laker-laker nanti ya mas-masan permanen
Nah saya itu pada saya itu kukul kaya ngomong nggak iso apa ambrol tak lagi itu kreatif penting iso 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 tinggal kan kan yang mau terapan kabe ya yang mau teknik itu enak ini apa boleh rakyat rak lah orang ini kirante ini berarti toko pirang-pirang. Kirante bekas kabeh. Ki modele piye ta? Oh, double. Ya double tok. Iki gearbox ya? Heeh. 170. Reduk ngono ne, perbandingane. Tapi kira mana nak keluar semua memang nak memang kuat tapi tidak masalah. Jadi gerak ke semuanya lebih enteng ya. Padahal mesin sisi data, iya mesin sisi data. Ia mampu berkenaan ke mesin semuanya dia. Kan tadi kan lo kanan maksudnya kira. Oh iya. Begitu. Ya awake dhewe manjang lokalan kan berarti kan ana kesalahan atau sesuatu yang sing secara ganti kan ora perlu bingung. Nggih, gunakake iki kuat iki. Lho iki pompa nggo mesin jenis Mas. Ayo tak cipok kan banteran. Begitu kuwi nyedot banteran apa? Iki kan ini nak kui ke banteran ini kan kebak kono entek kedua pertama jadi kan banyu sing metu kan berbanding lurus karo barang sing metu kan kan ngono kuwi to jane rapi kuwi nak banteran kan yo rapi nak kuwi nak ngono iso diselak. Tapi nak limbah bakur siti asli limbah ya. Dibanding plastik ya. Nak plastik rumah saku ki yo. Ya bisa kan ambil sama. Cuma yang ini kan yo kere nak bakur iki mau resik ya wis sithik meneh. Bakar paketan. Sing resik. Oh iya, tal. Bidur nak wis mlebu. Ora wis ngene karo ngene kan bisa bisa. Kan ngono nek ora sih. Bapak oli kan. Tapi nak wis bapak oli itu kan kelem ora iso nak kelem nang banget. Ora iso muda full. Wah, kok ini rawone mantep, Pak. Ya urung rowo kecek sawah rowo gitu lho. Kemancing daerah kene cocok ya. Telese daerah garing ki wadahi. Telese apa? Garing daerah suwe, Mas. Jane yo. Nginep lan nyek iki. Kanginane jane wis. Diplower. Oke, gitu dulu kan. Sorry tadi tidak sempat menutup video. Itu informasi dari saya. Jangan lupa untuk like and subscribe dari video saya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.